Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari-hari pun kita jumpa ya. Hari-hari pun mau masak. Oke, jom tengok resipi apa. Nah, ni ada ikan. Ada daun kesum. Ada bunga kantan. Bunga kantan tu dibelah dua ya. Ada sebiji tomato, ada bawang besar 1 biji setengah ya, serai 1 batang dah diketuk, halia 1 inci, bawang putih 2 biji, lengkuas 1/2 inci ya. Ini bahan ni kita kisar ya. Ada cili kisar dalam 6 sudu makan. Air asam jawa. Asam jawa ni asam jawa adabi ya. 1 sudu dibantung air. Ada ujung sudu kecil kunyit. 1 sudu kecil garam. 1 sudu kecil perasa. 1 sudu kecil belacan. 1/2 sudu kecil serbuk lada hitam ya. Kita nak kisar ya. Kita buang air sedikit ya. Ni ya, halus. Tunggu minyak panas. Oke, kita masukkan bahan kisar. Tunggu dia garing ya. Okay, dah kering dan garing ya. Masukkan ini ya. Cili ni tak perlu lama lah. Sebab cili sudah masak. Gaulkan sebati saja. Masukkan air asam jawa. Garam. Sedikit serbuk kunyit. Perasa. Belacan. Ujung sudu serbuk lada hitam ya. Air 1 cawan ya. Ini tadi lebihan cili tadi. Kuah asam pedas ni dia tak pekat, tak cair ya. Tapi ni kita tunggu bagi pekat sikit lah. Masukkan ikan. Serai. Bunga kantan. Daun kesum. Dan tomato. Tomato ya.
resepi asam pedas ni dia ada macam-macam cara juga. Ada yang setengah bubur letak jintan lah apa kan. Tapi apa buat yang simple saja. Okay, kita rasa asam dah cukup hujung sudu ya. Okay, siap. Kuah dia macam ni ya. Kuah dia agak pekat sikit. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Buat makan ya. Okay, bye-bye. Jumpa lagi di lain video. Bye-bye.